Suasana saat Rizky Billar Datang Melamar Lesty Kejora. Photo, IG Daniel Eddy. Tempo.co, Jakarta, Rizky Billar Melamar Sikara Reshmi Pujan Hathinya, Lesty Kejora di Rumahnya, di Tanjarang. Banten, Rabu Malam, 23 December 2020. Ia datang bersama kedua orang tua dan pamannya di depan orang keluarga Lesty Kejora. Kedua keluarga berpakaian seragam. Mereka berencana menikah tahun depan. Prosesi lamaran secara resmi INI dilakukan Rizky Billar tepat 5 bulan sejak ia dipertemukan dengan Lesty dalam program Tukul Arwana One Man Show. Sejak itu, keduanya tak terpisahkan. Mereka kerap membuat konten bersama diikuti acara berlibur antara dua keluarga untuk saling mengenal. Akhirnya, tulis Daniel Eddy, ayah Rizky Billar saat mengunggah suasana lamaran yang terlihat hangat dan akrab itu. Terlihat di foto itu, Lesty didampingi kedua orang tua, kakak, dan adik yang khusus pulang dari pondok, demi melihat prosesi lamarannya. Adapun Rizky tampak didampingi kedua orang tua dan izhar Wailendra. Pamannya yang khusus datang dari Medan demi melamarkan keponakannya yang hendak menikahi Lesty Kejora, artis idola izhar. Keluarga Rizky Billar datang melamar Lesty Kejora di rumahnya. Photo, IG at ayah_kejora. Izhar mengunggah foto dirinya merangkul Rizky dan Lesty. Bapak akan selalu menjaga kalian selamanya, tulisnya. Tak ketinggalan, ayah Lesty, Endang Mulyana juga mengunggah foto bersama Kelan Besan. Putrinya, dan Kelan menantunya. Silkan kalian bikin caption sendiri, tulisnya. Foto INI juga diunggah oleh Sukertini, Ibunda Lesty. Dukungan juga terlihat dari kakak-kakak Rizky yang tidak terlihat di kamera. Alhamdulillah, tulis Yudi Revan, kakaknya pada Lea setelah prosesi lamaran itu berlangsung dan diterima keluarga Lesty. Alhamdulillah Rizky hari INI ya, tulis Bobby Rahman. Kakak Rizky yang lain. Pasangan kekasih aktor Rizky Billar dan pedangdut Lesty Kejora ditemui di Resto Milenia di Kemang, Jakarta, 22 December 2020. Rizky Billar pada akhir pekan sebelumnya sempat mendapatkan teguran Satpol PP dan Kemak Mampang Prapton Karina dianggap membuat keraman di tengah pandemi COVID-19. Dikabarkan kedekatan Rizky Billar dan pedangdut Lesty Kejora akan semakin serius di mana Billar bakal melamar Lesty saat pada Januari 2021 mendatang. Tempo nerdiansah kakak perempuan Rizky. Nova Prativi yang menetap di Jason, mengunggah ulang foto-foto adiknya bersama Kelan istrinya di Instagram story-nya, Rabu Malam. Untuk menyatakan turut berbahagia. Rizky Billar dan Lesty Kejora dipertemukan di Tukul Arwana One Man Show yang tayang di Indosaya. Setelah produser acara itu menangkap perjodohan keduanya oleh netizen. Warganet ramai-ramai menjodohkan mereka setelah mesa keduanya Sadboy dan Sajal yang mendatangi pernikahan mantan. Rizky mendatangi pernikahan Dinda Huf pada 10 Juli 2020, yang diralatnya hanya bersahabat. Tepat sepekan kemudian, Lesty mendatangi pernikahan Rizky da, mantan kekasihnya Selma hampir 5 tahun pada 17 Juli 2020. Tepat sepekan kemudian, pada 23 Juli yang berakhir 24 dini hari, Rizky Billar dipertemukan dengan Lesty oleh Indosaya. Momen ketika Rizky jatuh hati mendengar suara merdu Lesty diabadikan para penggemar Amerika yang bernama Lesler.